Halo guys, Raffi Ahmad jadi karyawan Nagita Slavina di Rans Entertainment. Ternyata ini jabatan Nyonya Andara. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad memang dikenal sebagai pasangan suami istri yang berada dalam satu pekerjaan yang sama. Saling membantu dan selalu saling melengkapi satu sama lain, nyatanya Raffi Ahmad maupun Nagita Slavina tak akan bisa bekerja sendiri, apalagi dalam mengelola Rans Entertainment. Karena kerjasama suami istri ini, YouTube Rans Entertainment pun melejit dengan pesat hingga hasilkan uang miliaran untuk setiap bulannya. Mengaku menyerahkan semuanya kepada sang istri, ternyata Nagita Slavina menjabat sebagai bos lo di bisnis digital mereka, Rans Entertainment. Hal tersebut seperti yang Raffi Ahmad dan Karen Delano ungkap pada acara pagi-pagi Happy Trans TV baru-baru ini. Raffi mengungkap jika aset Rans semuanya dipegang oleh sang istri, dan dirinya pun membebaskan sang istri untuk membeli apapun barang yang ia mau. Karen Delano sebagai salah satu host pun mengungkap jika Raffi Ahmad adalah anak buah Nagita Slavina dan Nyonya Andara tersebut menjabat sebagai presiden direktur Rans Entertainment. Gigi tuh gak pernah marah, soalnya kalau di kantornya Raffi, Gigi tuh posisinya lebih tinggi dari ya, Raffi, ya, presiden direktur. Iya bos, nih makanya kita... Nah itu dia guys, ternyata itu ya jabatan Mama Gigi di Rans Entertainment. Tak hanya pinter shopping, ternyata Mama Gigi juga jago banget bisnis ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.